Ini kan yang kambingnya punya saya dulu guys, kalau melihat titik tadi awal ini kandang kambingnya sekarang terbengkalai, ya tinggal merantau. Karena aku nggak kuat cari makan kambingnya guys. Kalau nyari makan kambing itu kan nggak ada hari libur, mau sakit, mau hari raya, mau hujan. Jadi akhirnya merantau guys. Hey guys, ketemu lagi dengan Pelosok Kampung Semat. Kegiatan hari ini masih biasa guys. Sekarang kita di kampung lagi guys, turun gunung lagi guys. Nembak pisang itu di atas pisangnya apa? Cuman ini seharusnya tuh pakai gak, pakai apa gala, apa supaya pisangnya gak jatuh. Tapi biarinlah, remuk-remuk ya. Nah sekarang kita tembang aja. Wah, tinggi banget pokoknya. Saya kagak mau tadain antar gua terobuan. Nih, kita ini udah matang semua. Ini juga belum matang. Kebunnya kita tadi karena ini udah lama kan aku kemarin aku sedang merantau guys. Okay. Saya atau ibu mandiri biu, ibu kan biu sedangkan ibu sudah tua. Kalau mamanya saya di rumah ini cari kerjaan susah. Kalau itu melihat yang waktu itu saya gotong-gotong pohon pisang itu buah itu ada bibitnya. Nah ini guys sudah buah sekarang. Dulu kalau ada yang studi melihat video saya dari awal. Di sini pisangnya udah tutup, udah dua sisi. Ini kok keberatan bawahnya guys, sekarang udah gak kayak dulu lagi, tenaganya udah tua. Pulang guys, besok buka mau bapak-bapak lihat ya guys, itu kita pulang. Ini guys pisang belum juga rubuh lagi guys. Kan yang kambingnya punya saya dulu guys, kalau melihat titik tadi awal ini kandang kambingnya sekarang terbengkalai, ya tinggal merantau. Karena aku nggak kuat cari makan kambingnya guys. Kalau nyari makan kambing itu kan nggak ada hari libur, mau sakit, mau kerja, mau hujan. Jadi akhirnya merantau guys.
Kayaknya gak ada bijinya. Biung saya dikasih tetangga, kadang-kadang digoreng buat direbus di bawah masjid buat tanggil orang tua buka puasa. Ini sebenarnya nyamuknya banyak banget. Aku pengen ini nebang pisang ini tuh dari kemarin-kemarin. Semua anakku tuh dari kemarin-kemarin tuh sakit guys ceritanya. Udah hampir 10 harian. Suruh berobat ke dokter, aku takut nggak jadi juga sembuh-sembuh. Kembali ke habitat semula guys. Buahnya masukin langsung daripada masuk ke nayam. Itu pisang yang kemarin masih ada guys. Monyet guys, kegiatan hari ini udah selesai guys, ini tinggal angkatan yang terakhir. Jadi kita mau bawa masuk, taruh di sana dulu biar pada matang, enggak usah pakai dikarungin, enggak usah diimbu-imbu, taruh aja karena udah tua guys. Jangan lupa subscribe dan lupa share ke media sosial dan terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum, dadah.